Sebanyak 27 orang anggota dan ASN Polres Metro Jakarta Utara mendapat piagam penghargaan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budi Herdi Susianto memberikan piagam tersebut secara langsung pada saat pelaksanaan apel di halaman Polres Metro Jakarta Utara. Kapolres menilai ke-27 orang yang diberikan penghargaan tersebut telah berprestasi dan bekerja melebihi panggilan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Pemberian penghargaan ini akan dilakukan secara berkelanjutan bagi para anggota yang berprestasi akan mendapat reward, sedangkan untuk anggota yang melanggar akan diberikan hukuman. Jadi kita konsisten memberikan reward and punishment. Jadi kepada anggota yang berprestasi, yang prestasinya itu melaksanakan tugas melebihi panggilan tugasnya atau melebihi tugas dan tanggung jawabnya, tentu akan kita berikan reward. Dan sebaliknya anggota yang memang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan, ya tentunya akan kita berikan hukuman. Diharapkan dengan adanya pemberian penghargaan ini, anggota lain juga ikut termotivasi dan bekerja lebih baik untuk mengharumkan organisasi khususnya Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.